Selamat siang pemirsa Buletin Indonesia Siang. Senang sekali hari ini di Senin 8 Februari 2016. Iya, dan seperti biasa kita juga selain akan menyajikan rangkaian berita teraktual, kita hari ini tampil spesial karena hari ini adalah perayaan Tahun Baru Cina atau Hari Imlek. Tahu nggak kira-kira Juno hari ini Imlek berapa? Ya Koko mah tahu, kan tiap tahun Koko ngerayain. Oh iya, lupa. Ini adalah ke-2567 dan hari ini kami bersiaran di tempat yang spesial sekali. Di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Utara. Kamu lihat dong view-nya. Wow, view-nya pokoknya pinggir pantai, semilir angin-angin, enak banget. Ya. Dan pemirsa, kita juga akan mengajak Anda nanti untuk menyaksikan kemeriahan dari perayaan Imlek di lokasi ini. Kira-kira ada apa di dalamnya? Pastinya atasi yang pemirsa seru. Penasaran, Irma? Penasaran juga. Ikut Koko. Ayo kita langsung. Jalan. Aja. Ih, kirain Juno nih. Wah. Ya ampun. Ini barongsai atau Juno nih? Ini saya Koko Junjun. Koko Junjun? Iya. Ya ampun. Saya yang punya barongsai. Kamu ternyata berbakat nih jadi. Iya, mah kalau lagi Imlek saya kerjaan sampingnya tuh perform itu. Oh, barongsai. Lumayan. Kamu tadi ngomong sama siapa? Ini soalnya tadi mirip Juno. Aku kira tuh Juno. Ini enak banget. Dia kan Oh iya ya, kamu sekarang udah gede. Udah bergizi. Udah bergizi, bener banget. Mak, tadi kalau kamu ngomongin soal show nih, Imlek ya. Kamu tahu kan bahwa kalau Imlek tahun ini show-nya apa? Oh, tahu lah. Mau tahu apa? Apa? Sio monyet api. Ulangin. Monyet api. Ngomong monyetnya kok monyet api? Gak apa-apa sih, sebenarnya agak-agak. Ya udah sih, memang bener sih. Namanya juga sio monyet api. Nah, selain itu kalau bicara Imlek, identik dengan? Duit. Cewek banget. Ampau. Duit langsung ya. Kamu udah punya belum? Oh banyak. Banyak? Di belakang kamu tuh punya aku tau. Wow, banyak banget. Ini apa banget. Namanya pohon nah, apa? Nah, kalau di tradisi Tiongkok namanya ini pohon mewa. Mewa. Artinya itu pohon keberuntungan. Berarti kalau saya dapat dari sini beruntung dong. Boleh deh, tapi berhubung kita ampaunya ini banyak ya, Maya. Kita harus bagi tugas. Baik. Kamu ambilin apa buat aku. Tapi kamu periksa dulu. Kalau isinya cepean, 100.000. Ambil. Kalau enggak, isinya goceng, jangan diambil. Abis itu kita belanja. Oke, sekali lagi. Sip. Terus, ayo kita ambil. Okay. Ah. Susah banget. Ini kayaknya kalau saya bakal beruntung nih karena susah dapetnya. Iya. Kalau saya... Tapi jangan dibuka dulu. Oh. Kita mau ke dalam. Oh iya benar. Di sana di dalam nanti banyak atas yang ngasih Imlek ya. Bener banget. Wow, penasaran saya. Yuk, ambil bukan. Ayo pemirsa, kita kesana yuk.